Ja, wo, hey, wir moeten bij die gaan, maar. You'll be quiet, buddy. Selamat sore. Selamat sore. Saya sedang mencari anak saya, Budi. Budi? Ya, katanya dia mengajar di sini. Benar, Pak Budi mengajar kita. Saya beruntung ketemu dengan murid-muridnya. Di mana Pak Budi? Ibu siapanya, Pak Budi? Saya Ibu Budi. Ibu Budi berarti dengan Pak Budi suami istri. Bukan, bukan. Saya ibunya Budi. Ah, Abbas, ini Ibu Budi. Selamat sore semuanya. Sore ya, Lause. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara merespon percakapan orang yang sedang... Loh, Tyson dan Abbas kemana? Lause ya, Abbas sama Tyson oh. Pasti telat lagi ya. Benar kan, Lause? Liling bilang juga apa, pasti telat. Maaf, Pak Budi, saya terlambat. Kenapa kalian terlambat? Abbas, apa jam kamu mati lagi? Tidak, jam saya masih hidup, sehat, dan baik-baik. Pak Budi, mau lihat? Terus kenapa kalian bisa terlambat? Pak Budi, kita berbicara banyak dengan orang. Jadi kalian terlambat karena kalian ngobrol dengan orang lain, iya? Pak Budi, orang ini sangat spesial, Pak Budi. Apa spesialnya orang ini sampai membuat kalian terlambat masuk kelas saya? Pak Budi, orang ini Ibu Budi! Kamu ngajar kok marah-marah terus sih? Kurusan lagi sekarang. Tuh kan, pasti nggak ada yang ngurus. Ibu ngapain sih di sini, Bu? Ibu kan pengen ketemu kamu. Ibu kangen, tahu? Teman-teman, ini Ibu Budi. Halo, Ibu Budi. Halo semuanya. Aduh, seneng banget. Bu, kita bicara di luar ya. Semuanya, tenang. Saya harus keluar sebentar. Dan tolong kalian jangan berisik. Ingat, kerjakan tugas di buku tugas kalian halaman 10. Tyson, Abbas, silakan duduk. Ibu kenapa gak bilang sih kalau mau kesini? Bu, kamu tuh malu ya ibu datang kesini? Budi tuh bukannya malu, Bu. Tapi seharusnya ibu kabari Budi dulu sebelum ibu kemari. Jadi Budi bisa jemput ibu, dan ibu bisa istirahat di kontrakannya Budi. Tapi kan ibu pengen lihat kamu ngajar. Memangnya kamu gak kangen apa sama ibu? Budi kangen sekali sama ibu. Tapi sekarang Budi sedang mengajar, Bu. Dan ibu tidak bisa masuk ke kelas Budi dengan seenaknya. Gini aja. Ibu tunggu di sini. Nanti kalau ibu haus dan lapar, ibu pesan apa aja. Biar Budi yang bayar. Ibu tuh sebenarnya pengen lihat kamu tuh bahagia. Ada yang ngurus. Kamu punya pacar toh? Bu, ini jam pelajaran. Budi harus kerja dulu. Budi tinggal ya. Sik. Apalagi Bu? Ada yang mau ibu tunjukin. Nih. Ini nih. Cantik toh? Anaknya Bu Fitri. Sekarang sudah di semester akhir sastra Inggris. Jadi kalau ngobrol sama kamu, pasti nyambung. Ada lagi nih.
Ini anaknya Bu Wati, jago masak. Adik-adiknya banyak, jadi sudah biasa. Nah, yang ini anaknya Bu Jamilah. Pinter, jago dagang. Janda, tapi nggak punya anak. Warisannya banyak. Yang ini aja nih, Pak Budi nih. Aja bisa bantu keuangan keluarga. Nih, yang ini nih. Ini apa-apaan sih? Ikut campur urusan orang lain aja. Perkenalkan, saya kantin nih. Pengelola kantin. Ya sudah, Bu. Budi harus kembali kerja. Ya, Bu. Taruh-taruh, Bu. Malu. Bukan Tini. Aduh. Bukan Tini. Tolong temani ibu saya. Nanti kalau beliau mau makan atau minum, layani saja. Biar saya urus. Diurus. Ya. Maksudnya tagihannya dijadiin satu sama tagihan-tagihannya Pak Budi. Bukan Tini memang pintar. Makanya nurut sama saya. Pilih anaknya Bu Jamilah jadi istri. Saya minta maaf kalau pelajaran kalian jadi terganggu. Mari kita lanjutkan. Saya akan memberikan contoh percakapan dengan... Ya, Tyson? Pak Budi, saya jadi ingat ibu saya. Kalau ibu saya ke sini, saya pasti ajak jalan-jalan sekarang. Iya, Tyson. Tapi kan kita sedang belajar, jadi... Pak Budi, saya juga. Kalau ibu saya datang ke sini, pasti saya peluk dan cium pipinya. Kenapa tidak menemani ibunya, Pak Budi? Kasian. Lihat, ibu Pak Budi, saya jadi rindu sama ibu saya. Saya juga. Tiap hari di Korea saya selalu dance sama ibu di rumah. Alfia, ibu adalah segalanya. Ibu yang lawat kita dari kecil sampai besar. Kenapa Pak Budi? Apakah Pak Budi tidak sayang sama ibu Pak Budi? Pak Budi jahat. Pak Budi jahat. Pak Budi jahat, jom an deh, jahat sekali yo. Om an deh, cari aja. Jom an deh, an deh, Pak Budi. Cukup. Diam. Kita ini sedang belajar, kenapa malah kalian membahas tentang ibu saya? Ya karena Pak Budi jahat. Pak Budi jahat. Pak Budi jangkrumannya, jom an deh, cari aja. Cukup.